Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini Ilah teh mau bikin cemilan. Ilah mau rebus mie. Ilah punya mie soto Indomie rasa soto. Tah teman-teman, Ilah mau rebus mie, rebusnya 3 bungkus. 3 bungkus aja cukup ya, lagi gak nafsu makan. Ini kita masak dulu sampai matang, tapi Ilah gak mau terlalu bekah. Seperti ini aja tah, jangan terlalu bekah-bekah. Ini bumbunya teman-teman tah, bumbu Indomie 3 bungkusnya kita gunting dulu tah, seperti ini, sok dilihat aja. Ini mie-nya sudah matang, kita langsung abruskan aja. Edel. Nah, di sini Ilah mau pakai telur. Telur atau endog yang sudah Ilah rebus. Ilah cuman rebus 3 endog, teman-teman. Tah, yang Ilah belah-belah menjadi 6 bagian. Oke, teman-teman, kalau begitu Ilah teh mau langsung makan aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Ilah di sini ya. Jadi ini masih pagi, Ilah teh pengen ngemil. Tak Ilah tadi udah ngerebus mie, eta Indomie rebus rasa soto. Beuh, make kerupuk. Ini kerupuknya kerupuk Palembang. Edel. Teman, ini minum ya. Kayak lawe minum dulu ya. Bismillah. Ini sendoknya. Dan ini garpunya, wih mata Ilah. Udah mantas curik. Pas curik tadi, wih nonton film, aku sedih. Tungguin seta, yuk. Edel, teman-teman. Kadalan gak, wih? Ih, edel, wih. Ngemil. Ini mah kita harus makan seadanya dulu. Soalnya ke pasar gak sepi, teman-teman. Enak menginaun di pasar unanaun, Masya Allah. Silah, seadanya dulu kita makan ya. Yang penting makan. Teman-teman, jangan lupa pokoknya mah, jangan sampai perut kosong. Makan, makan, dan makan. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. panas, weh. Ini kalau pakai cabai enak. Panas. Enak weh. Gimana weh? Panas weh, saya tak mau. Ini tanya pun. Woi, kerupuknya ngancrok. Woi, Ilah pakai telur rebusnya cuma 3 doang. Bismillah. Habak. Biar seimbang ya. Ini rebus 3, telur 3. Apakah ini kejauhan?
Lalu sesuai. Seger ya? Seger, beneran. Edel, suara silah lemes. Ayolah, ayolah. Kita makan telurnya ya. Si kena mata. Ini mah lah makanya nyantai. Lagi lemas badannya. Pusing hendak masak naon coba wuyu. Di pasar urang naon tadi uy. Banyak yang masih tutup, belum pada buka. Bari ngobrolnya, oh. Pokoknya mah pesan buat teman-teman yang ila harus selalu berpikir positif ya. Supaya tenang hati, jiwa dan raga edel lengkap. Yang lagi gak nafsu makan kayak Ila ngemil. Pokoknya makan apa aja yang kita suka. Itu obat lagi gak nafsu makan. Sukanya jengkol, makan jengkol ya. Si Ila kerte nafsu makan. Halo lulus. Ya.
Karena mata. Alhamdulillah ya Allah. Udah gue isi semuanya. Minum dulu. Bismillah. Usahakan minum air putih yang banyak ya. Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makan Indomie rebus rasa soto. Teman-teman, jangan lupa di-subscribe ya. Kalau begitu, sampai di sini dulu video ilahkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.